Tasha dan dibimbing oleh Cikgu Hani. Pengenalan produk. Produk ini diberi nama tat petai berinti kerabu petai ikan bilis. Untuk pengetahuan semua, tat selalunya terbahagi kepada dua, iaitu inti manis dan juga inti severi. Apa yang kami pilih adalah inti severi, namun begitu kami ubah suai menggunakan petai. Objektif produk, menyelidik penilaian yang dibuat terhadap produk pastry yang diinovasikan ini, menguji tahap pengetahuan masyarakat tentang masakan menggunakan buah petai sebagai bahan utama dan menghasilkan produk pastry yang pelbagai dengan khasiat serta menarik minat orang ramai. Proses membuat inti kerabu petai ikan bilis. Bahan-bahan yang digunakan adalah daun ketumbar, bawang rus, 5 kasturi ikan bilis, bawang putih goreng, cili, bunga kantan petai, daun bawang, serai dan cili merah. Cincang semua bahan tersebut untuk dijadikan inti. Goreng ikan bilis dan bawang putih sehingga garing. Campurkan semua bahan yang telah dicincang dan juga digoreng tadi. Proses membuat kulit tat petai. Ini merupakan bahan utama kulit tat. Cincang buah petai dan kulit petai untuk dijadikan duh tat petai. Gaul ramas tepung dan mentega sehingga menjadi seperti sebut roti. Kemudian masukkan cecair untuk menjadikan duh. Gaulkan duh bersama buah petai dan kulit petai. Uli duh sehingga menjadi duh kulit tat dan rehatkan di dalam peti selama 5 minit. Torak duh sehingga nipis 1 mm. Dan potong mengikut acuan. Masukkan duh yang telah dipotong ke dalam acuan dan kemaskan permukaan duh tersebut. Bakar duh tersebut pada suhu 180 degree Celsius. Masukkan kerabu petai ikan bilis ke dalam tat petai. Ini merupakan hasil tat petai kerabu petai ikan bilis. Ini sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye-bye.